Kita teruskan siaran Selamat Pagi Malaysia dari Kompleks Wisma Berita. Dan ini dia pemandangan daripada sekitar kompleks kita. Memang masih katil. Terang benderang, cuaca masih baik. Dan tadi sesi yang cukup menarik Tarin bersama YB Gobin tadi bercerita tentang teknologi. Sesuai dengan cukup relevan dengan tema hari Isnin, iaitu tema teknologi. Dan kita juga lanjutkan perbincangan teknologinya bersama dua orang tetamu kita pada hari ini, berbincang mengenai 12th FIRA Malaysia Cup 2019. Ini dia, kalau saya nak kongsikan sikit, Federation of International Robot Sport Association, itu yang dikenali sebagai FIRA. Jadi dia seperti FIFA tapi robot. Okey, kita bersama dua orang tetamu kita, Cik Ilmi Muhammad Arifin, penolong pengarah kanan bahagian kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, dan Cik Abdul Rahim Ibrahim, pengarah program 12th FIRA Malaysia Cup, Federation of International Robot Sport Association. Khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, tadi semua sempat berada di studio, sempat menyaksikan perbincangan yang menarik. 30 minit. 30 minit, ya. Rasa macam 15 minit, tapi sebenarnya 30 minit sebenarnya. Terence bersama YB tadi berbincang mengenai impaknya 5G itu terhadap pelbagai bidang. Dan termasuk bidang ini juga akan memberi satu kesan yang begitu besar. Okey, tapi sebelum kita nak berbincang mengenai itu, kalau boleh lanjutkan sedikit permulaannya mengenai FIRA ini sendiri. Okey, FIRA is adalah inisiatif antarabangsa yang ditubuhkan sejak 1997. Ya, tujuan utama adalah untuk promote teknologi autonomous robot lah, robot automatik, kepada fokusnya adalah kepada generasi muda. Okay. Di mana format dia adalah dalam bentuk pertandingan. So pertandingan tu disertai oleh pelajar-pelajar universiti dan menjunjung tinggi lah di peringkat antarabangsa. Dan kita menggunakan format yang sama, kita bawa ke Malaysia. Dan untuk pertubuhan FIRA ni, dia ada keanggotaan dia dalam 51 negara dan Malaysia adalah salah satu daripada anggotanya yang kita start pada tahun lepas, kita menyertai. So untuk FIRA Malaysia di bawah kerusian ni adalah di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community lah. Jadi jenis-jenis pertandingan sukan robot yang bakal kita saksikan dalam FIRA Cup ini adalah yang berunsur teknologi tinggi, yang juga berunsur kesukaran. Sebab kita nak tengok pertandingan. Jadi boleh ceritakan sedikit Encik Abraham tentang apakah pengisian FIRA itu sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada RTM di atas slot tumbuhan ini. Selamat pagi Malaysia. Untuk maklumannya, untuk pertandingan FIRA pada tahun ini, kita ada 6 kategori utama yang akan dipertandingkan, iaitu kategori-kategorinya adalah Eurocup, Androsot, Robosot, MyBot, Simorosot dan juga Aedron. Kita dah dengar sama sok, sama sok. Mungkin kita boleh kita fahamkan apakah di sebalik terma-terma itu. Okey, kalau Eurocup katakan, Eurocup ni dia menjurus pada nama dia Euro, Humanoid Robot. Humanoid robot. Robot yang akan masuk kategori Eurocup itu adalah robot-robot yang akan berbentuk seperti manusia. Ada kaki, ada tangan. Dan fizikal dia adalah seperti manusia. So dia akan buat challenging. Of course yang berkaitan dengan sport, katakan basketball, weightlifting dan sebagainya. Macam dan Olympics tetapi robot. Terence, biasa kita macam lihat adegan-adegan ni dalam filem tu. Tapi ini kali ke-12. Ya. Kita sudah terlepas 11 pertandingan sebelum ini. Boleh ceritakan lebih lanjut tentang kategori-kategori lain yang telah Encik Ibrahim sebutkan tadi? Okey, yang seperti contohnya saya di hadapan kita ni, dia adalah satu kategori yang kita panggil dia Robosot. Robosot. Ni biasanya kita dengar dalam kategori-kategori ni ada sot, dia refer kepada soccer tournament. Pada asalnya dia soccer lah, dia bola ataupun sport lah. Sekarang ni dia dinamakan semula dengan sport tournament. Jadi apa kebolehannya sot ni depan kita ni? Untuk kategori ni, sot yang di depan kita ni, untuk Robosot ni, dia sebenarnya untuk satu challenge yang kita panggil challenge tu adalah parking challenge. So dia lebih bermirip kepada konsep autonomous vehicle. Dan dia ada vision system di hadapan dia. Dia akan melihat kamera. So dia akan sense dia punya image dia, dan dia akan proses image ni. Kemudian dia akan parking. Kita ada demonstrasi parking. Kalau kita boleh tunjukkan di sini, abang penerbit kita, Mazam.
Dia nak demo parking. Maknanya dari sini dia... So, dia akan sense tag parking itu. Dan dia tahu kotak ruangan yang sepatutnya dia masuk. This is unreal. Ini adalah hasil kerja tangan pelajar-pelajar politeknik. Inilah dia. Mereka ni sebenarnya cukup berbakat dan industri ini semakin diterima ramai, semakin komersial dan semakin mendapat tempat. Jadi okey, seterusnya apa yang sedang dilakukan? Dia akan cuba parking sekarang ni. Betul? Dalam challenge ini sekarang ni kita anggap ini adalah parking yang sepatutnya parking tadi. Okey. Yang diparking dan sekarang ni dia sedang pergi ke mengikut laluan dia. Pergi ke satu lagi ruang parking yang kita assign dia untuk diparking. So bila di scan ada tanda parking di situ tu. So dia tahu di sini adalah ruangan parking untuk saya parking dan dia sense dia akan measure ruangan kotak untuk diparking tu. So bila sampai tengah tu dia akan adjust masukkan diri. Okey, itu papa kepada anda sekarang ni anda dapat lihat ini tidak dikawal oleh sesiapa tetapi dia adalah autonomous. Wow. Mungkin ramai terfikir Terence pegang remote di tepi-tepi ke apa, tak ada. Saya tak pegang remote. Tetamu-tetamu kita juga tak pegang remote control untuk mengawal pergerakan robot kita ini. Robosok. Wow, robosok yang wow, cukup mengujurkan kerana ini adalah teknologi yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan saya. Tadi Menteri ada sebut pasal autonomous car kan. Basically, ini konsep dia lah. Dia maksudnya dia scan sekitaran dia menggunakan LiDAR tu. Dia sense dan dia tahulah di mana ada halangan, di mana ada kosong. So, dia akan macam ni, dia akan fokus kepada jalan yang kosong lah. So, basically autonomous car punya konsep lah. Jadi, ini satu daripada sukan yang akan dipertandingkan nanti. Jadi, difahamkan tadi ada berapa kategori yang akan dipertandingkan dan sub-sub? 6 kategori utama. Dalam 6 kategori itu, pecahan sub-kategorinya adalah 27. 27? Sub-kategori. Okey, jadi pada hari tersebut, adakah ia dibuka untuk orang ramai datang dan melihat sendiri ke bagaimana? Ada aktiviti-aktiviti lain yang turut dianjurkan? Sudah pastinya memang pertandingan ini kita buat memang atas untuk konsep mendedahkan komuniti. Selain daripada pertanding, mendedahkan komuniti dengan teknologi robotik TVET IR Industry Revolution 4.0. Terbuka kepada semua secara percuma untuk hadir dan lihat. Pertandingan kita adalah pada 28 April hingga 3 Mei 2018, di mana 28 tu adalah registration. So kita menggalakkan pelawat datang tu pada 29. Okey. 29 dan sehingga 3 Mei. Dan okey, apa yang kita paparkan kini ini adalah info tentang lokasi dan juga nama web rasmi dia. Tentang tarikh di mana ia akan dilangsungkan nanti. Okey. Sebagaimana yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Dr. Mazli Malik mengenai TVET for all. Adakah kejohanan ini juga dapat memberi pendedahan kepada pelajar mengenai TVET itu sendiri? Ada disebutkan oleh Cik Rahim tadi. Semestinya memang dalam salah satu kategori yang saya katakan 6 kategori tadi. Salah satu kategorinya adalah MyBot kita panggil. Bridging of Technology. So kita memang gunakan konsep dia adalah untuk transform knowledge daripada IPT kepada pelajar-pelajar sekolah. Sebenarnya sambil kita membuat kategori itu, kita juga ada camp robotics kepada pelajar-pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi sambil kita buat pertandingan, kita juga membuat pendedahan TVET teknologi berkaitan robotik sini kepada komuniti, terutamanya pelajar-pelajar sekolah. Dan hampir lebih daripada 30 buah sekolah sebenarnya menyertai pertandingan kita pada kali ini untuk kategori MyBot itu sendiri. Ini memberi pendedahan kepada para pelajar dalam politeknik tentang apakah yang mungkin mereka boleh aplikasikan dengan pengetahuan yang mereka perolehi di bangku sekolah. Bagaimana ia diterjemahkan kepada kebolehpasaran pelajar-pelajar itu? Sekarang ni kita ke arah, kita memperkasakan kita punya pendidikan ke arah Industri 4.0. So, dengan adanya pertandingan macam ni, so, mendedahkan kepada pelajar dan awal lah kepada mereka untuk mengetahui apakah yang bakal mereka hadapi. So, dengan adanya skill set robot, autonomous robot ni, so macam memberi persediaan kepada mereka untuk menghadapi masa hadapan. Dan Malaysia bukan baru kepada cabaran ini kerana di Taiwan mereka telah mencipta pelbagai kejayaan. Kita saksikan sedikit sedutan apa yang telah berlangsung di Taiwan apabila pasukan-pasukan daripada Malaysia bertanding di dalam FIRA yang ke-11. Di Taiwan adalah 23 peringkat internasional yang ke-23. Yang ke-23 antarabangsa. Okey, ini kita saksikan bersama. Ini dia antara
pertandingan-pertandingan yang sedang ini, mereka ini lalui. Ini Himalaya itulah, Hero Cup tadi tu dipakai Himalaya. Yang ini drone. Mungkin kita boleh ceritakan sedikit tentang apa yang sedang kita saksikan, sedutan tentang pelbagai cabaran. Untuk di peringkat internasional ni, kita menyertai 5 kategori. Di Malaysia kita ada 6. Cumanya di peringkat internasional ada 5 lah, sebab peringkat yang pelajar sekolah tu kita tak bawa ke peringkat internasional. So semuanya ada 5 kategori kita masuk. Untuk tahun lepas adalah pencapaian yang terbaik lah. Kita membuat 14 peringkat dengan 9 peringkat emas. Syabas. Wow. Ini dia kejayaan adik-adik kita ni di Taiwan tahun lalu, tahun sudah. And this speaks volumes about our education system. Kan selalunya kita rasa bahawa kita ni serba kekurangan, kita ketinggalan bandingkan negara luar. Tapi bila kita mempertaruhkan bakat kita dan bersaing dengan negara luar, kita dapat lihat hasilnya, sungguh memberangsangkan. Jadi ini membuktikan bahawa kita setaraf dengan negara-negara yang berada di luar sana. 9 pingat emas, 3 pingat perak, 2 pingat gangsa. Dan ini berlangsung di Taiwan. Jadi kita bukan mencipta pelajar-pelajar yang hanya boleh dipasarkan di dalam negara, tapi boleh diekspor ke luar negara. Ya, mewakili Malaysia. Baik, dan kali ini dia akan berlangsung di mana? Lokasinya sekali lagi? Di international? Di Politeknik Poliksen. Okey, di Politeknik Poliksen. 28 hingga 30. Di peringkat antarabangsa? Di Korea. Di Korea. Okey. Jadi para pemenang nanti yang mewakili 6 kategori utama itu nanti, apa, ke mana hala tuju mereka selepas pertandingan ini? Tujuan kita adakan peringkat kebangsaan ini salah satunya adalah untuk kita memilihlah wakil Malaysia ke peringkat international. So bila setiap kategori itu kita pilih pemenanglah. Pemenang kita akan kumpulkan semua dan kita buat latihan pusat untuk pendangga international, dan kita akan bawa semua ke peringkat international lah. Itu format yang kita lakukan setiap tahun lah. Memang format yang dilakukan setiap tahun. Okey, sedikit daripada apa yang YB nyatakan tadi, begitu besar impact 5G ini. Jadi bagi industri ini sendiri, bagaimana anda lihat kepentingan ataupun impact itu yang cukup besar bagi industri ini? Okey, dia agak technical sikit. Jawapan saya ni, contoh kita ambil yang contoh demo tadi lah. Okey. Apabila teknologi ni memang dia memerlukan satu sistem komunikasi yang agak canggih. Mungkin di dalam bilik ini kita tidak memerlukan rangkaian agak cepat. Cuba bayangkan kita perlukan satu alat pengawal itu di luar sana. Jadi dia akan melibatkan dengan real time motion control. Real time, dia mesti real time. Dia tidak boleh lagging masa itu. Maksudnya image kamera yang diambil itu dalam resolution HD ataupun full HD ataupun ultra HD, dia ambil resolution itu dan dihantar kepada prosesor melalui cloud computing. Kemudian image itu diproses, kemudian arahan itu dihantar semula ke robot ini untuk dibuat. Itu off board. Maksudnya proses itu tidak berlaku di dalam robot itu sendiri, di luar sana. So dia melibatkan cloud computing. Jadi of course kita memerlukan satu sistem rangkaian yang sangat cepat, yang perlu berlaku semua proses itu within 0.1 atau 0.2 second. Perlu supaya dia agak tepat dengan Dan sebenarnya sistem seperti itu sudah pun ditayangkan sebenarnya untuk umum pada ketika pameran yang lepas menggunakan teknologi yang telah Encik sebutkan, Encik Ibrahim, dengan tepat menggambarkan apa yang kita perlu ada. Jadi kerangka sistem itu sudah ada. Cuma pengisiannya, saya rasa perlukan bakat-bakat muda yang akan dilahirkan daripada Politeknik. Jadi rangka kerja bukan berhenti selepas pertandingan, tetapi dari segi tenaga pengajar, dari segi subjek dan kurikulum, bagaimana ia diperkasakan dengan apa yang dibelajar daripada Fira Cup ini? Okay, kita dalam penggunaan kurikulum, kita telah masukkan elemen 4IR. So dalam kurikulum di Politeknik juga, kita sudah ada subjek dipanggil embedded robotics. So dalam subjek ini, pelajar didedahkan dengan kaedah pembangunan robot. Dan juga di samping itu ada juga subjek untuk programming dan juga embedded controller. Embedded controller ni adalah macam kita program ke otak lah. So kita student dah didedahkan dengan itu semua. So cumanya untuk yang pertandingan ini adalah kita nak bagikan dia guaranteed output. Dia dah belajar semua kat kelas. So pertandingan ni adalah dia nak apply kan apa yang telah dia belajar. Baik, jadi kita ucapkan yang terbaik nanti
buat pihak penganjur dan juga para peserta yang bakal menunjukkan aksi dan juga bakat-bakat mereka. Dan kita harap ini akan terus memangkin dan melahirkan adik-adik kita yang cukup berbakat, dan hasil itu akan dipertandingkan di peringkat antarabangsa. Terima kasih kerana bersama kami, dan kita ucapkan selamat berjaya dalam pertandingan nanti. Encik Abdul Rahim, Encik Ilmi, terima kasih kerana bersama kami. Okey, jadi kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti banyak lagi menanti anda dalam Selamat Pagi Malaysia.